dari Barapangan Nusantara datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk dibebaskan. Kalau bisa bisa bergabung lagi bersama kami. Itu harapannya. Harapan kami begitu. Maksud kedatangannya ini kan kemarin-kemarin kan sebelumnya belum ada kayak. Ini apa? Ini pertama kali nih kesini untuk. Kami bukan pertama kali sih, sebenarnya sering kami kesini cuma nggak ramai orang dulu. 2-3 orang. 2-3 orang ya. Ini berapa orang yang akan datang? Gitu? Yang datang tuh kira-kira kami yang sudah sampai tuh baru 20, nanti di jalan masih ada sekitar 30-40 orang. 30-40 orang. Ini angkatan lettingan dari Baradae begitu ya. Nah, setelah mendengar dari JPU ada tuntutan 12 tahun nih, bagaimana tanggapan abang sendiri sebagai lettingannya? Kalau menurut saya sih sebagai saudaranya, saya menganggap bukan saya teman ya, tapi saya saudaranya. Karena saya dari awal kami dibentuk menjadi seorang Kopbrimopoli itu bareng-bareng. Dan menurut saya untuk begitu, saudara saya itu nggak pantas, karena dia sudah melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu di atas segalanya. Masa kejujuran nggak ada harganya? Dia yang membongkar. Selama ini apa bentuk bentuk spot yang disampaikan ke Baradae? Oh, sudah banyak. Kami sudah melakukan berbagai banyak hal di luar sana. Berbentuk dukungan dari komandan-komandan kami yang mendukung kami juga. Sebagai kita anggota juga. Kami ini sebagai bawahan, Pak. Bukannya kita petinggi atau bagaimana. Kita ini pangkat paling terendah di Polri ini. Tapi gimana caranya kita ini pangkat paling terendah, tapi dihargai. Begitu. Kami ini yang pelaksana. Jadi apapun perintahnya pasti kami jalankan. Berarti ini resmi apa angkatannya kita ya, resmi dari Korsbrimob sendiri. Ya, angkatannya Wizard tahun 2000. 2019, Barapana 46 Nusantara dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Oke. Okay. Itu berarti dari Jawa Timur. Enggak, kalau kami lihatin kami dari Sabang sampai Merauke dia ada. Yang teman-teman yang datang dari mana aja? Yang datang itu dari resimen 1-2-3. Resimen 1-2-3 itu adanya di Depok, di Cikeas, sama di Kedunghalang. Okay. Dan ini maksudnya udah ada pemberitahuan ke komandan masing-masing juga bahwa Ya betul, kami sudah memberitahu bahwa hari ini kami ingin datang langsung. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kami belum pernah datang seramai ini ke sini. Ini bentukan dukungan kami bahwa kami itu mendukung dia, bahwa atas kejujuran dia. Walaupun yang dilakukan dia itu menurut kami itu didasarkan atas perintah, walaupun perintah itu salah. Bagi sekali lagi untuk memberi support ke Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.